Belum lama ini, Kalina Oktarani membuat pengakuan bahwa dirinya sudah bercerai dari Vicky Prastio. Namun sebaliknya, Vicky mengaku belum melakukan talak terhadap Kalina. Meski begitu, baru-baru ini Kalina mengunggah sebuah video dengan kalimat yang menyinggung soal perkataan yang manis namun hati seperti ular berbisa. Video tersebut diunggah oleh Kalina Oktarani dalam Instagram pribadi miliknya pada Minggu 16 Januari 2022. Ia memamerkan momen saat dirinya sedang di bandara. Dalam video yang diunggah, Kalina terlihat berjalan dalam slow motion, yang menjadi sorotan tentu saja keterangan dalam video yang menyinggung soal mulut manis dan hati ular berbisa. Bak menyindir kelakuan lelaki yang bermulut manis, banyak warganet yang menyindir sosok Vicky Prastio adalah orang yang dibicarakan oleh Kalina. Melanie Ricardo yang juga sahabat Kalina dan Vicky Prastio bahkan ikut angkat bicara. Melanie kaget dengan apa yang dituliskan oleh Kalina. Ia pun membubuhkan komentar di unggahan tersebut dengan kata sadis disertai dengan emotikon kobaran api. Diberitakan sebelumnya, Kalina Oktarani secara tegas mengaku bahwa dirinya sudah bercerai dari Vicky Prastio. Sejak 22 Desember 2021, Kalina rupanya telah meninggalkan rumah Vicky Prastio. Ia menepis kabar yang beredar bahwa perceraian itu akibat dirinya pergi dari rumah. Namun Kalina mengatakan bahwa perceraian tersebut terjadi karena memang sudah seharusnya berpisah. Kalina mengaku telah membicarakan soal perpisahan ini dengan Vicky sebelum pergi dari rumah suami. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Star lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!